Hai guys, selamat datang kembali di channel kesayangan kalian, back in this town, back in this channel. Apalagi kalau bukan channel Stephen Young, S-T-E-V-A-N-S Young, Stephen Young, yang selalu menghibur malam-malam kalian yang shadow dan juga malam-malam kalian yang menyedihkan. Tidak, harus bahagia semua dong, subscriber gue. Jangan menyedihkan ya teman-teman ya. Di malam ini kita akan meriak, apalagi kalau bukan animasi kesayangan kita semua. Karena kemarin kan Shantoon TV itu sempat mengeluarkan series ya, bisa dibilang series ya teman-teman, yang judulnya adalah Pengkhianatan Seorang Ayah, yang berjumlah 9 episode. 9 episode. Nah, cuma kemarin gue mau riak itu nanggung gitu loh. Mending nunggu selesai. Nah, akhirnya sekarang sudah selesai di episode ke-9, makanya gue akan riak sampai habis. Cuma mungkin video ini nanti akan terpecah jadi 2 biar enggak panjang banget, karena ini durasinya panjang, teman-teman. Ini kalau diputar di bioskop bisa seharusnya Shantoon TV kalau mau ya. Oke, sebelum itu jangan lupa dulu dong untuk di-subscribe channel Stephen Young, di-subscribe juga channel Shantoon TV yang 1,26 juta subscriber. Canda bang, canda ya. Lumayan juga tuh 1,26 juta subscriber. Jangan lupa juga untuk di follow semua akun sosmed gue, dinyalain tombol lonceng notifikasinya, dan kita langsung masuk ke pembahasannya dan let's go. Pengkhianatan Seorang Ayah part 1. Wah, lama banget kita gak ketemu sama kucing Oyen sialan satu ini guys. Satisfying nih, gue mau denger nih openingnya. Welcome to Shantoon TV. Enak banget nih, harus kita cover nih kapan-kapan openingnya, setuju nggak? Mama, yang aku sayang, mama, masih jauh ya, ma. Aku capek, ma. Kita udah 3 hari berjalan dari kampung ke kota. Anjing. Tenang, nak. Sudah real hijrah ya, teman-teman. Ya, berjalan ya, teman-teman. Ya, sudah seperti kisah nabi-nabi zaman dulu ya, yang kalau mau berpergian itu naik unta ataupun jalan kaki. 3 hari ya. Kok bentar lagi sampai kota kok? Berapa lama lagi, ma? 5 hari lagi, nak. 5 hari lagi, sebentar lagi, ma, katanya. Aku menyesal telah bertanya. Jangan begitu, nak. Sebentar lagi kita akan bertemu papa, dan kita bisa berkumpul lagi dengan bahagia. Iya, ma. Aku kan bangga sama papa. Papa gimana ya kabarnya? Dengar-dengar papa sudah sukses, nak. Widih. Papa sudah jadi pejabat negeri Otni. Widih. Kita sudah bisa makan enak, nak. Widih. Akhirnya kita bisa makan uang rakyat. Ah, nggak semua pejabat kayak gitu. Dijaga mulutnya kau, wanita kecil Sunda. Dijaga kau. Siapa nih karakternya? Namanya siapa? Gue nggak tahu, Jo. Jangan gak sopan kamu. Papamu itu orangnya jujur dan bersih. Mantap. Dia gak akan korupsi. Oh iya, maaf, ma. Aku salah. Aku yakin kok papa orangnya bisa diandalkan. Oh iya, pasti. Yaudah, kita jalan lagi, nak. Tapi aku capek, ma. Kita istirahat dulu ya. Ya udah, ini singkongnya sisa satu, nak. Cuk. Kamu aja. Mama gak makan. Bekal singkong. Oh, mama masih kenyang. Kasian masih banget kenyang. Ya. Bukannya mama cuma makan angin sama minum air hujan. Gimana kenyang, ma? Kasian banget apa, ya. Nah, kamu makan aja. Itu loh pengorbanan seorang ibu seperti itu, guys, ya. Kasian banget nih mereka, ceritanya gimana? Mungkin papanya mau merantau untuk bisa jadi pejabat yang sukses gitu loh. Sukses dalam artian mendengarkan aspirasi rakyat mungkin maksudnya. Nanti kalau ketemu papa, kita pasti akan ditraktir papa dan makan enak. Aku pengen makan ayam goreng, ma. Katanya enak, ma. Terus aku pengen ke mall bareng papa. Kita kan belum pernah masuk mall. Anjir, ini terus mereka bener-bener kasihan ya. Mandi bola mesti bawa handuk enggak? Enggak. Mandi bola enggak bawa handuk, Fak. Mama. Mama? Mama? Ya, nak. Eh, Jago, ayo cepat. Nanti Pak Niko keburu pergi loh. Wah, aku enggak fans sama Pak Niko. Ih, homo. Pak Niko. Pak Niko. Kalian mau kemana? Jangan-jangan suami Pak dia, Pak Niko. Pak Niko itu siapa ya? Pak Niko itu pejabat negeri Otni yang bersih dan berakyat. Idola semua orang, Bu. Kebetulan dia lewat sini, Bu. Oh, aku ikut ya. Oh, jadi jangan-jangan suaminya. Semua dari rakyat. Cok, ini siapa, Cok? Ini pesulap merah. Ibu-ibu. Oh, bentar. Merah-merah, kacamata, ada tai lalatnya di sini. Kagak asing ya, teman-teman ya? Seorang ibu-ibu yang dikit-dikit ngetek bapaknya yang sudah tenang di surga ya. Kembali kepada rakyat. Dengan demikian, rakyat dapat hidup sejahtera. Wah, mantap sekali, Pak. Wah, hebat sekali, Pak. Wah, minta Amer, Pak. Ya, kau minta Amer. Apa rencana Bapak untuk memperbaiki taraf kesehatan negeri Otni? Oh, kita akan mengoptimalkan pelayanan kesehatan yang gratis kepada seluruh rakyat Otni. Wah, mantap sekali, Pak. Wah, hebat sekali, Pak. Wah, minta Amer, Pak. Terus, itu siapa sih minta Amer, rencana Bapak menikahi Rosa, anak menteri negeri Otni? Oh, kita memang ada rencana dalam waktu dekat ini. Wah, mantap, Pak. Wah, minta Amer, Pak. Kira-kira itu siapa sih minta Amer, Cok? Kami akan menikah dan menjadi... Niko? Waduh, wah sakit banget, Cok. Ayu. Kamu kenal dia? Aku ini istrinya. Istri? Katamu kau belum kawin? Enggak. Wah, katanya pejabat yang bersih, tapi sama keluarga aja kayak gini, apalagi sama rakyat. Keluarga aja dikhianati, guys. Wah, sakit banget, Cok. Bayangin jadi istrinya, Cok. Ini. Jalan 3 hari lah. Bola kangen sama papa. Papa, ini anakmu. Ini bukan anakku. Wih, kalian berdua cepat pergi dari sini. Nanti aku jelaskan. Kok kamu usir aku dan Lala? Cepat pergi, nanti kita ketemuan di tempat lain deh. Enggak mau, Pa. Aku sama mama
jauh-jauh jalan kaki dari kampung ke kota untuk bertemu papa. Aku kangen papa. Cepat pergi, nanti kalian merusak karirku. Gak mau, Lala pengen peluk papa. Lala sayang papa. Pergi kalian. Wah anjing. Eh Niko, kamu sudah menikah dan punya anak kan? Mana mungkin, itu hoax. Mereka ini hanyalah gembel yang minta uang. Wanjir bilang gembel, cok. Papa, aku lelah. Jahat banget, cok, kasihan anaknya, cok. Dasar anak haram. Aku dan anakmu setia menunggumu selama 3 tahun. Dan beginikah balasanmu kepadaku? Mana mungkin aku menikah dengan orang miskin seperti kamu. Aku ini pejabat dan aku akan menikahi anak menteri. Niko, kenapa? Kenapa kau berubah menjadi begini? Pergi kalian. Kalau tidak, aku akan melaporkan kalian atas tindakan pencemaran nama baik. Anjir, cok, kasihan banget, cok. Kenapa jadi film sedih, ha? Saya mencari hiburan, Mas Santun TV. Palah. Dipo, aku Dipo. Harus lapor ke Tono nih. Lapor, Dipo. Oh iya, mati, po. Wah, ini Dipo nih. Wah, ada Dipo nih, ada Dipo nih. Biasanya dia bisa menyelesaikan suatu masalah nih, guys. Nggak tahu lagi ya. Belakangan banyak yang membicarakan debat capres negeri OVNI. Kenapa kita tidak membicarakan ini juga? Gak, mager. Tumben kamu gak tertarik. Lebih tepatnya, gak peduli sih. Wah, apatis nih. Apatis. Bukan apatis. Aku lebih tertarik dalam debat yang menguji nalar dan rasional. Bukan debat yang menyerang personal, sensasional, dan emosional. Waduh, siapa tuh yang menyerang personal dan juga emosional? Kayaknya cuma capres deh. Kenapa kayak gitu ya? Waduh, debatnya udah lewat tapi masih ada vibe-vibe merostingnya ya. Negeri OVNI membutuhkan presiden yang bersih. Benar sekali. Benar sekali. Presiden yang tidak korup. Presiden yang bersih saja tidak cukup. Tapi kita perlu presiden yang dapat membersihkan. Oh iya, benar. Gue setuju anjing. Ini benar banget. Kenapa nggak kepikiran ya? Presiden bersih aja nggak cukup, tapi presiden yang bisa membersihkan pejabat-pejabat di negeri ini yang kayak ayah siapa tadi itu pejabat bangsa tuh yang membuang anaknya tuh. Percuma kalau presidennya bersih, tapi bawahannya terlistakan oleh noda korupsi. Wah. Tolong. Tolong. Tono tolong. Tono tolong. Tolong. Miguel tolong. Mas tolong. Ah, tawa gelap. Semuanya. Tolong. Semuanya tolong. Anjing, apa enggak emosi? Baru datang aja udah ngelunjak ya. Oh iya, mati pong. Maksudku tolong. Enggak perlu dijelasin. Ada apa Dipo? Itu. Itu anu. Apa anu, Dipo? Bapak. Anu bapaknya Lala. Anu bapaknya Lala. Kenapa jadi ambigu anu bapaknya Lala? Anu bapaknya Lala. Harus minta minum. Nih minum. Anjing segalon, cok. Minta minum lagi. Nih minum. Anjir, dia haus apa? Dehidrasi dia. Tadi di sana ada. Boleh minta minum lagi enggak? Haus perhatian mungkin. Oh, air minumnya dikasih potas dong. Tenang Dipo, coba cerita baik-baik. Tadi di sana ada kejadian yang menyedihkan. Menyedihkan. Ada ibu dan anak menyedihkan. Jalan kaki dari kampung ke kota, guys. Mereka cari Pak Niko, tapi Pak Niko gak mengakui mereka. Pak Niko mau kawin lagi dengan anak ikan teli. Menteri, habis anak itu, menteri. Pak Niko lepas kontol. Apa? Lepas apa? Mendolong istri dan anaknya sampai jatah. Jatuh ya Allah. Sampai nangis, guys. Sedih banget deh pokoknya. Sedih banget. Sedih banget. Sejujurnya, aku gak paham ceritanya. Banyak sekali tiponya. Ceritanya membangkitkan imajinasi yang liar. Makanya. Jelasnya, bisa tanya ke ibu dan anak itu. Oh, sekarang mereka di mana, Dipo? Di sini. Anjir, kebutuhan ceritanya maksa banget ya. Tiba-tiba ada aja gitu ya. Kelihatan banget tuh kalau memang mau kayak gitu ceritanya. Eh, goblok. Tante, benarkah tante dan anak tante datang ke kota untuk mencari suami tante? Namun tidak diakui? Ya, dek. Suami tante bahkan mengusir kami. Aduh. Lala jadi sedih. Kasihan. Jangan Lala. Jangan sedih, Lala. Kan belum yatim. Kan belum yatim. Kan belum yatim. Dikira orang sedih yang yatim doang, cu. Nggak diakuin sama bapak itu udah semi-yatim ya. Udah semi-yatim itu. OTW itu. Oh, sini. Ceritanya gimana, tante? Mana ceritanya? Oh, ini cerita. Kami dulunya adalah keluarga miskin yang hidup sederhana. Namun suamiku Niko adalah laki-laki pekerja keras dan sayang keluarga. Dia bercita-cita untuk mengubah nasibnya di kota. Sayang, sudah malam. Jangan bergadang lagi. Kamu tidur ya. Gak apa-apa, mah. Aku lagi hafal soal-soal psikotes. Aku ingin ikut ujian CPNS Negeri OVNI dan menjadi PNS Negeri OVNI. Dan kemudian, aku akan menjadi pejabat Negeri OVNI. Semoga impian papa tercapai ya. Makasih, mah. Tapi, Niko, kalau kamu sudah sukses nanti, apakah kamu masih ingat dengan kami?
Aku takut kehilangan dirimu, Niko. Hus, jangan gitu, Ma. Kamu dan Lala adalah nafas kehidupan dan hartaku yang paling berharga. Setelah aku sukses nanti, aku akan membawa kalian ke kota untuk kehidupan yang lebih sejahtera. Janji apa? Soalnya tetangga kita Pak Karto udah sukses di kota, gak pulang-pulang lagi, malah cerai sama istrinya. Oh, Pak Karto itu gay, dia ke kota jadi waria. Lagi momen serius bangsat. Lagi momen-momen gue mau nangis nih. Mau nangis ngapain jadi Pak Karto gay, cok? Anjir, sedih banget ya. Tapi sekarang dia malah tidak mengakui kami sebagai istri dan anaknya. Memang jabatan itu bisa mengubah watak seseorang, guys. Gue yakin pejabat-pejabat dulu yang naik, yang korupsi-korupsi, visi-misinya dulu bagus. Memang mau merubah, tapi begitu sudah duduk di kursi yang namanya jabatan, kursinya, waduh, lupa diri, guys. Ingat, manusia itu lupa kalau udah berlawanan dengan dunia, ya. Aku tidak tahu diri, pengkhianat, pecundang, bedebah, sampah. Udah, sabar. Selamat siang. Apakah ini dengan Bu Ayu dan Lala? Ya benar, Pak. Oh, kami mendapat laporan pencemaran nama baik yang dibuat oleh saudara Niko. Beneran dilaporin, Cok. Ke kantor. Pak, tunggu dulu, Pak. Pak, kita klarifikasi dulu, Pak. Pak, itu enggak benar, Pak. Pak. Minta minum, Pak. Kenapa minta minum mulu sih? Anjir, kasihan bet deh. Kok ceritanya jadi sad gini, guys? Sumpah, Pak Niko. Ah, bangsat ya. Pak, tolong jangan tangkap mereka, Pak. Mereka tidak bersalah. Tono, saya hanya menjalankan tugas. Setiap laporan warga negeri Otni kita proses. Sementara Bu Ayu dan Lala kita amankan dulu, ya. Apakah ada cara menyelamatkan mereka? Wah, aku juga gak tahu nih. Aku ada cara. Apa nih? Pelicin. Dipo, dikira semua polisi tuh bisa menerima suap. Ya gak bisa lah. Kalau ada kamera kayak gini. Kalau di belakang, di kantor dulu, mungkin boleh. Tapi gak semua ya, 99,9% yang bersih. Tentang menerima suap, kalau memang mereka tidak bersalah, maka tinggal dibuktikan saja di pengadilan negeri Otni. Pengadilan negeri Otni? Mancing udah kayak di Yunani Romawi gitu, cuy. Sudah sekali kamu melaporkan aku dan anakmu. Siapa suruh kalian datang mencariku? Kalian membahayakan karirku. Kalau aku ketahuan, maka jabatanku terancam. Papa jahat. Diam kau. Aku bukan bapak kau. Jir, kasihan, cuy. Sumpah enggak tega, cuy. Pengen gue hantam biji pelernya. Dalam negeri Otni, saya adalah Bambang, hakim pada persidangan hari ini. Maka dengan ini, sidang resmi dibuka. Dia bersalah. Apa ya? Bentar. Jangan first blood dulu. First blood, cuy. Sidang resmi dibuka. Kami mendapatkan laporan pencemaran nama baik yang dibuat oleh saudara Niko. Benarkah demikian? Benar, Pak. Mereka telah memfitnah saya dan mengaku-ngaku sebagai keluarga saya. Padahal saya tidak mengenal mereka. Apa yang memfitnah? Ini memang kenyataan. Dia bersalah. Apa sih, Niko? Tenang. Jadi mereka berdua bukan istri dan anakmu. Itu bohong, Pak. Aku ini pejabat negeri Otni yang banyak prestasi. Mana mungkin aku menikah dengan perempuan miskin dan jelek. Anjir, parah, cowok. Mulutnya nggak disekolahin ya. Kenapa ingat sama kasus motivator ya, yang dulu juga tidak mengakui anaknya ya, teman-teman. Yang bermusuhan sama Deddy Komputer tuh. Ada dulu. Sebagai pejabat negeri Otni, hendaknya Anda menjaga tutur kata dan tidak sombong. Makanya sombong banget sih, kayak nol. Ayu, kenapa kamu mengaku sebagai istri dari Niko? Benar, Pak. Dia suamiku dan ini anaknya. Apakah kamu punya bukti bahwa dia suamimu? Ya, dia beneran suamiku, Pak. Mana surat nikah? Bener surat nikah? Gak ada, Pak. Lah. Kami gak pernah urus itu, Pak. Surat nikah adalah dokumen bukti sahih yang mencatat ikatan pernikahan suami istri agar diakui oleh negara. Lah, kenapa gak diurus sih? Kalau gak ada, gimana, Pak? Tanpa ada surat nikah, maka pengadilan negeri Otni meragukan pernyataan. Ya, kalah, Cok. Dan kalian bisa didakwa telah sengaja memfitnah. Ya. Oh, gak ada bukti, kan? Sudah jelaskan kalau mereka ini berbohong. Aku saja gak kenal mereka. Papa jahat. Papa. Mana buktinya aku ini bapakmu? Enkripsi. Tiba-tiba masuk ke pengadilan, Cok. Bisa saya hukum karena telah mengganggu proses pengadilan negeri Otni. Mohon maaf, Pak Bambang. Tapi Tono punya bukti. Surat nikah aja gak ada. Mau bukti apaan? Akta kelahiran Lala. Lah. Bentar. Ini bukti. Kalau gak ada surat nikah emang bisa bikin akta kelahiran? Gue gak ngerti sih. Mungkin bisa ya. Kalau kelahiran Lala telah tercatat. Oh. Tapi Tono, tanpa surat nikah, akta kelahiran Lala hanya tercantum nama ibunya saja. Tidak tercantum nama ayahnya. Sehingga Lala hanya punya hubungan hukum dengan ibunya saja. Betul tuh, mana ada namaku. Gak bisa jadi alat bukti. Cupu. Maka dari itu, jahat banget, Cok, sumpah. Kalau beneran ada orang kayak gini, Cok. Erupsi. Lancong. Erupsi. Pengganggu jalannya persidangan. Pengawal, seret mereka keluar. Ini sulap ketulangan, Bu.
kelahiran dalam bidang. Surat keterangan kelahiran adalah surat yang mencatat dan menelangkan peristiwa kelahiran sesaat dari bayi lahir. Ada nama bapaknya enggak? Dan disini tercantum nama Niko. Hah? Mampus kau? Dari mana kau mendapatkan berkas ini? Ibuku kan bidang. Jelek banget cok muka Niko cok. Jelek banget cok sumpah. Ini orang-orang kayak gini nih. Jadi tiang-tiang penyangga neraka nih cok. Atau surat kenal lahir memang merupakan dokumen pendukung untuk pembuatan akta kelahiran. Karena dicatat secara spontan, maka surat ini akan mencantumkan nama menang ayah ya, menang ya tersebut tanpa meminta surat nikah. Mampus kau. Itu pasti surat palsu. Aku gak kenal mereka. Dasar penipu, anjay. Hei, mulutnya. Pengadilan. Pembohong, dajal, setan. Hei, mulutnya. Sudah cukup. Goblok. Gak cuma hatinya aja yang kotor ternyata ya, pejabatnya mulutnya juga kotor ya. Diamlah anak babi. Diamlah anak babi. Wih, jadi babi beneran dia, Cok. Dari pihak Ayu kami terima. Kasus ini akan diinvestigasi kembali oleh pengadilan negeri Otni. Wah. Sidang ditunda sampai minggu depan. Semoga investigasinya tidak diganggu nih sama si babi hutan nih, guys ya. Soalnya bahaya nih ya. Kan dia pejabat pasti punya kekuatan untuk mengganggu investigasi nih. Halo, Yanto. Oh, kan? Nanti sore kita ketemu sebentar. Duh, kan? Ada tugas untukmu. Ngeri nih memang kalau lawan pejabat nih. Soalnya pejabat sama penjahat cuma beda nama aja, beda bat dan hat aja. Sebenarnya mah sama. Judulnya pembunuh bayaran, bahaya nih. Rumah Tono, nak. Tadi Tono nak. Enak perasaan gue, Cok. Rumah Tono, gak takut papanya yang suka ngisap ganja. Hei. Udah di penjara. Wajuh, siapa yang ngomongin aku? Mama, kenapa ya papa jahat sama kita? Papa gak jahat, nak. Mungkin papa lagi banyak masalah. Jir, bayangin istrinya udah sesetia itu, Cok. Masih membela, anjing. Jadi papa lagi breaking karakter. Breaking karakter. Papa kan biasanya baik tuh. Terus mungkin dikarenakan suatu hal, papa jadi tidak seperti biasanya. Bilang aja sifatnya berubah. Breaking karakter. Makanya Lala aja sebel. Papa orang baik. Kenapa sih Duh. Mama masih membela papa? Kenapa sih cewek-cewek di luar sana pada goblok-goblok ya? Udah tahu cowok jahat masih aja dibela, Cok. Nah, cinta, nak. Mama Tuh. Masih cinta papa. Cinta bukan, apalah? Karena mama ingin papa tetap mencintaimu. Aduh, kok jadi sad sih? Saya cari hiburan, mama bang. Mama kehilangan sosok seorang ayah. Mama gak ingin harta ayahmu kok, tapi ingin kasih sayang ayahmu kepada keluarganya. Mama ingin ayahmu mengakui dirimu, Lala. Mengakui darah dagingnya sendiri. Jika suatu hari papa menceraikan mama, mama ikhlas kok. Namun kalau papa tidak mengakui kamu, sampai mati pun, mama gak akan ikhlas. Mama, tanpa papa pun, aku sudah bahagia kok karena memiliki mama. Permisi tante. Ini siapa lagi ada Romi Rafael? Lagi momen sedih nih, udah mau keluar ini air mata. Hai tante. Halo. Tante kayaknya lagi sedih ya tante. Enggak kok, ada apa ya? Oh, ikut aku senang-senang yuk tante. Ikut aku senang-senang. Kamu suka genre Remy? Kok tahu Lala dari mana? Aku tante. Kok tahu genre Remy dari mana? Tante mau kemana tante? Kamu siapa ya? Oh, aku yang tuh pembunuh bayaran suruh Niko. Aku lagi mencari ibu-ibu yang namanya. Kenapa Anda, jujur Anda, banget? Oh iya betul, ada apa ya? Oh, jadi gini tante, Pak Niko telah menyediakan penginapan untuk tante dan Lala. Saya antar ke sana ya. Mari ikut saya. Bukan, papa gak jahat kan? Aduh, jangan papa langsung percaya. Kenapa percaya sih istri goblok? Sekali gas nginep hotel, cuy. Sekali gas nginep hotel. Kenapa pada percaya sih? Dia tahu papanya jahat. Kenapa papa kok lesu dan lemas? Sakit diabetes ya? Tapi untungnya si hakimnya nggak beneran kayak di negeri tetangganya Otni ya. Maksudnya hakimnya masih netral lah. Dijaga pak, nanti nyumbat arteri. Pas sidang malah mati. Hei, mulut bapak mau saya jadikan alas palu pak. Enggak, makasih pak. Asam urat ya pak. Jalan, woy. Kenapa tebak-tebakan penyakit? Kalau kenapa pak, kasus dan Niko? Iya pak, meskipun Pak Niko adalah pejabat negeri Otni yang berprestasi dan sangat disegani, namun saya merasa ada ketidakwajaran pada kasus ini. Tidak wajar. Untung netral ya. Tidak wajar Pak Hakim. Pak Niko melaporkan ibu dan anak tersebut karena mereka mengaku-ngaku sebagai istri dan anaknya. Namun dokumen sahih membuktikan bahwa memang mereka benar adalah istri dan anaknya. Kenapa tidak tes DNA saja? Tidak bisa. Masuk tuh. Tes DNA hanya dapat dilakukan di lab. Dan lab negeri Otni merupakan wewenang kekuasaan Niko. Waduh, ini pejabat memang mainnya gitu, Cok. Takut hasilnya diintervensi dan diubah oleh Niko. Iya juga, terus apa motifnya? Apakah mungkin istri dan anaknya meminta harta Pak Niko? Saya rasa bukan. Tidak mungkin seorang ibu dan anak rela berjalan kaki dari kampung ke kota hanya untuk menginginkan harta. Lantas, mengapa Niko malah menyangkal mereka? Bahkan melaporkan mereka dan pencemaran nama baik. Itu dia yang perlu kita investigasi dan dalami.
Ingat Pak, kasus ini harus ditangani secara objektif dan hati-hati. Salut gue, salut. Bukti. Ya Pak, Bapak tidak merasa ini gak wajar? Setan, kan tadi aku bilang ini gak wajar. Permisi Pak, gawang Pak, gawang. Ada cahaya Pak, cahaya. Aduh, bocil ini ngomong apa sih? Gawang itu gawat kan? Cahaya apa Cok? Oke, pendengaran saya mulai bermasalah. Bukan ya, Pak, memang gawat. Mulut dia yang bermasalah. Emang dianya yang tipo. Kata dia, gawat Pak, gawat. Ada bahaya Pak. Oh, bahaya. Bahaya apa? Ada pemburu bayangan mau buntut ayo dan malah. Pemburu bayangan? Hele, ini bahas anime ya? Dasar bocil wibu. Oh, bukan Pak, kata Dipo. Fang. Pembunuh bayaran yang mau bunuh Ayu dan Nala. Oh, pembunuh bayaran. Nani. Nani. Makanya gue kira lo kok tenang banget mereka. Pembunuh bayaran. Di mana mereka sekarang? Dipo enggak tahu. Bapak cepat utus orang untuk mencari mereka. Tapi gue salut, Cok. Maksudnya Hakim sama polisinya benar-benar melindungi dan mengayomi. Itu tugas polisi, bukan mencari cepek dari setiap pengguna jalan. Ini Pak udah pasang alat lacak kok. Oh, syukurlah. Jadi kita bisa mengetahui. Tapi ladangnya ketinggalan di rumah. Goblok, Dipo. Itu percuma aja, Dipo. Percuma aja. Cepat telepon Papa buat antalin ladangnya ya. Nah, boleh juga tuh. Bisa. Tapi Dipo gak bawa handphone. Sama aja, Cok. Iya. Ribet banget deh. Pakai HP saya aja. Oke, Pak. Halo, Papa. Papa lagi di mana? Oh, Dipo udah makan, Pak. Papa udah makan belum? Nah. Kenapa ya, malah tanya makan-makan? Dipo besok sekolah kok. Lah, kenapa ya, bahas lainnya, Cok? Dipo, jangan lupa suruh papamu antarin radarnya. Hah? Papaku lagi di luar negeri, Pak. Gak ngomong dari awal. Aku sakit. Dipo. Mari kita... Gak ngomong dari awal kalau papanya di luar negeri. Buang-buang waktu, kan? Keburu dibunuh ini. Punya sekarang. Nah, sudah sampai, Tante. Wah, kamarnya luas ya. Nah, kan Mama udah bilang. Papa itu orangnya baik dan perhatian. Sebentar ya, Tante. Saya siapkan makanan untuk Tante dan Lala dulu ya. Wah, dikasih racun nih. Kasih racun nih. Yakin gue nih. Pak Niko suruh saya melayani Tante dan Lala. Maaf ya, jadi merepotkan. Gak apa-apa kok, Tante. Tante pengen makan apa? Biar gak repot, Tante minta makanan sederhana aja ya. Tolong bikinkan pizza dengan pinggiran yang tipis, taburkan mozzarella, bayam Brazil, daging medium rare, sama bawang bombay ya. Nah, ini pantas sama Pak Niko dibuang. Istri kayak gini, sederhana. Tapi requestannya udah kagak ngotak, Cok. Ya pantas Anda dibuang ya sebagai istri ya. Wah, beneran merepotkan. Wah, ada lagi tapi. Wah, makasih ya, Yanto. Di pizza itu sudah kutaburkan racun tikus. Mampus kalian. Wah, pizzanya enak ya, Mah. Tapi sayang terlalu asin. Seharusnya pakai garam Himalaya. Chefnya gak ngerti bumbu. Bacot. Aduh. Eh, mati, Cok. Mama. Mampus kalian. Kok jadi set banget gini sih? Minta minum. Ah, bangsat. Gue kira mau mati. Pizzanya seret banget. Minta minum dong. Iya, bentar ya, Tante. Gue kira mau mati. Minuman datang. Aduh. Mampus kau, ini air keras. Waduh. Kau. Ini air laki ya. Wow, udah lama kita gak main air laki ya, Ma. Dulu waktu kita kemarau di kampung, kering gak ada air. Jadi kita terpaksa mandi pakai air laki. Bentar. Gue lebih curiga nih mereka sebenarnya siapa gitu loh. Apakah mereka anak Hercules? Anaknya Samson ya? Kok bisa santai itu gitu loh? Maksudnya Novel Baswedan aja kena siram air laki matanya maksudnya udah melepuh gitu loh. Kenapa dia... Wah, salah pilih lawan nih. Bukan manusia, Boh. Kok di kamar ini gak ada TV ya? Pasangin TV dong, Nyanto. Gak loh, aku gak mau main-main lagi. Angkat tangan kalian. Wah, main pistol-pistolannya. Kenapa pakai pistol air, anjing? Suka main pistol-pistolan loh. Pistol bapak gede gak, Mah. Bukan. Pistol yang lain, beda tuh. Oh, apakah ada yang open BO? Hei, kok open BO? Aduh, mati. Pistol beneran, cu. Apa maumu? Kami ini aduh, mati. Kau rampok saja gedung parlemen negeri Otni. Aku ini adalah pembunuh bayaran suruhan Niko. Aku ditugaskan untuk menghabisi kalian. Tapi kenapa? Kenapa Niko mau membunuh kami? Sebentar lagi Niko akan menikah dengan anak menteri negeri Otni. Dengan begitu, kekuasaan dan kekayaan Niko akan berlipat ganda. Wah. Kalian istri dan anak kandungnya adalah sampai mengganggu dan harus disingkirkan. Kalau begitu, tembak sajalah kami. Aduh, kok pasrah sih? Jangan pasrah dong. Kok suren? Recall dong. Jabatan. Sehingga istri dan anaknya mau dikorbankan. Aduh. Begitu pentingkah harta dan jabatan. Sehingga menutup mata hati dan belas kasihan. Duh, banyak lagi terjadi di dunia nyata. Begitu pentingkah harta dan jabatan. Sehingga orang yang mencintainya menjadi orang pernah dicintainya. Aduh, Cok, jadi set, Cok. Bangsat aku banget sumpah orang kayak Niko tuh. Jatuhku terlalu pedih. Sehingga baru ku sadari orang yang ku cintai sudah buta hati. Aduh, kok set banget apalagi sih. Hidup ini.
tarik saja pelatung di jari dan silakan kamu akhiri. Aku jika aku tak melaksanakan perintah ini, maka aku akan dibunuh. Namun jika aku membunuh kalian, maka aku pasti akan menyesal sampai mati. Sudahlah, aku akhiri saja hidupku ini. Jangan! Kamu jangan bertindak bodoh. Jangan, at least kamu sudah punya apa namanya, mata hati yang terbuka gitu loh, Romy Rafael. Maksudnya, at least kamu punya mawas diri, tidak seperti Pak Niko. Sumpah bangsat banget, cowo. Padahal ini cuma animasi ya, tapi gue percaya ini terjadi ini beneran gitu loh. Nanti gak bisa klaim asuransi. Oh iya betul juga. Enggak. Aku sudah tak mampu memilih. Biarkan aku menyelesaikan ini dengan jangan, please. At least dunia. Kamu udah tobat. Jangan, Nyanto. Kalian gak apa-apa kan? Kok tadi ada suara petasan ya? Oke lah guys, kita lanjut part 2 besok hari.